Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Gilang Perdana. Ya, apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun serta dimudahkan rezekinya tentunya, amin. Jadi di bulan ini memasuki bulan musim penghujan ya buat teman-teman, semua ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu ya tentunya. Jadi di pertemuan kali ini saya akan bahas bagaimana cara untuk tambah followers di aplikasi TikTok ya. Untuk sebelumnya tutorialnya sudah saya berikan dan di sini saya akan membahasnya kembali. Jadi bagaimana cara menambah tutorial untuk di aplikasi TikTok, itu caranya sangat mudah sekali. Jadi untuk itu, untuk para pendatang baru ataupun yang baru bergabung di channel Gilang Perdana, jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi TikTok. Oke, baik buat teman-teman semua. Jadi untuk cara menambah followers di aplikasi TikTok ya teman-teman, jadi caranya sangat mudah sekali. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, saya mendapatkan 48 followers ya, dan itu sangat mudah sekali untuk mendapatkannya. Buat teman-teman semua yang ketika ingin mendapatkan followers di aplikasi TikTok, silahkan ikuti tutorial dari saya. Baik, untuk sekarang kita buka untuk permintaan pertemanan di sini ya. Jadi kita buka terlebih dahulu ya, agar nanti kita bisa membuktikan bahwa followers kita itu bertambah ya. Jadi di sini kita buka terlebih dahulu, nanti apakah followersnya akan bertambah atau tidak, kita lihat bersama-sama ya. Jadi di sini saya buka semua ya. Jadi untuk pertemanan di sini saya buka semua. Oke, sekarang sudah tidak ada lagi pemberitahuan tentang pertemanan. Jadi nanti kita lakukan tutorialnya. Jadi nanti kita lihat bersama-sama apakah followersnya bertambah atau tidak ya teman-teman. Jadi kita tutorialkan. Jadi untuk caranya itu sangat mudah sekali ya buat teman-teman semua untuk menambah followers di aplikasi TikTok ya. Oke, langsung saja kita cari di menu pencarian ya teman-teman. Jadi kita cari di menu pencarian ya, kita cari orang-orang yang lagi viral ya teman-teman. Jadi kita cari yang lagi trend ya, ataupun lagi trending di sini kita cari. Oke, saya contohkan, saya akan mengeklik untuk nanti ya teman-temannya, saya akan cari dulu. Oke, saya akan memilih untuk video ini ya teman-teman. Jadi kita klik saja yang lagi viral di sini. Oke, jadi caranya bagaimana kita menambahkan untuk followers TikTok, kita klik saja ikon profil si Fajar ini ya di sini ya. Jadi setelah seperti ini, teman-teman bisa pilih di pengikutnya terlebih dahulu ya teman-teman, bisa klik di pengikutnya. Jadi sini kita ikuti saja teman-teman ya, setelah itu nanti kita batalkan kembali ya. Jadi kita ikuti, nanti kita lihat bersama-sama apakah followersnya bertambah atau tidak. Jadi nanti kita lihat bersama-sama, ini kita ikuti terlebih dahulu, jadi nanti kita batalkan kembali ya teman-teman ya. Kita ikuti sampai TikTok memberitahukan bahwa kita terlalu banyak mengetik ya. Jadi nanti setelah itu, setelah 15 menit, teman-teman bisa lakukan tutorial ini kembali ya, ketika kita ingin menambahkan followers TikTok, bisa teman-teman lakukan tutorial ini berulang-ulang kali ya, dengan selang waktu 15 menit ya. Jadi nanti biasanya kita akan mendapatkan informasi dari TikTok bahwa kita terlalu cepat untuk mengetik ya teman-teman. Jadi nanti setelah oke, seperti ini ya, kamu mengikuti terlalu cepat. Jadi untuk
teman-teman bisa berhenti. Setelah kita ikuti, kita berhenti ya teman-teman, kita berhentikan. Jadi kita tadi mendapatkan pemberitahuan dari TikTok ya, bahwa kita terlalu cepat mengetik. Jadi buat teman-teman semua, ketika ada pemberitahuan di TikTok ketika terlalu cepat mengetik ya, jadi kita bisa mengulangi lagi tutorial ini kurang lebih 15 menit ya, kurang lebih 15 menit kita bisa melakukan tutorial ini lagi dengan seseorang trending yang lainnya ya, bisa kita pilih. Jadi setelah kita mengikuti seperti ini, kita batalkan kembali ya teman-teman, kita batalkan kembali. Jadi setelah kita ikuti, kita batalkan kembali ya teman-teman, kita batalkan. Jadi nanti otomatis followers kita itu akan bertambah ya teman-teman. Jadi untuk cara ini sangat simpel sekali ya, dan tidak memerlukan kendi ataupun password ya. Jadi sangat aman sekali untuk tutorial ini, untuk tutorial tambah followers TikTok ya. Jadi setelah kita ikuti, kita batalkan kembali ya teman-teman. Jadi itu akan memancing orang lain untuk mengikuti kita ya, karena data kita di sana kita membatalkan ya. Jadi kita batalkan ya. Jadi ketika kita mendapatkan pemberitahuan bahwa terlalu cepat mengetik, jadi nanti teman-teman bisa lakukan 15 menit lagi, kita bisa lagi tutorial ini lagi ya, bisa mengikuti lagi dengan seseorang yang mau kita ambil temannya ya teman-teman ya. Jadi bisa kita batalkan kembali. Jadi setelah seperti ini, setelah kita ikuti, setelah itu kita batalkan, jadi kita bisa lihat untuk followers kita di aplikasi TikTok ya. Oke, di sini ada kita refresh ya. Dan setelah kita tunggu ya beberapa menit ya, kita masuk kembali ke aplikasi TikTok ya. Kita lihat di sini apakah followersnya akan bertambah ya teman-teman, bisa lihat di sini ya setelah kita tunggu beberapa menit. Oke teman-teman, perhatikan di sini saya mendapatkan followers 15 dan like 1 ya, dan 16 ya teman-teman. Jadi otomatis ketika kita melakukan tutorial tersebut, kita akan mendapatkan followers ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikuti tutorial dari saya ya, teman-teman bisa ikuti dulu pengikutnya, dan setelah itu teman-teman bisa batalkan kembali dan otomatis followers kita akan bertambah ya. Jadi caranya cukup mudah sekali buat menambah followers di aplikasi TikTok ya. Oke, cukup sampai di sini tutorialnya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.